Fokus, fokus, fokus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi bersama channel Rito Audio. Video kali ini ya. Harap review iki apa ya? Sound card V8 yang ini, V8 yang plus yang sing bluetooth iki lho. Mesinnya bluetooth mau ya wis tak coba wis sebenarnya. Kok konten wae tak lebok-lebok kene, tak iket-iketin nah. Jadi apa sing oleh yang nama itu po oleh berarti apa? Apaan sih bahasanya? Yang didapat kalau kita beli yaitu ya kuwi sound card V8 plus V plus mobile dan komputer left sound card V8 plus ya. Jadi ini jack-jacknya ini kabeh jack jaring jack. Kabelnya iki oleh loro telu. Tiga kabel. Ini telung kabel lur. Iki single left, left loro berarti. Gue nyolok HP. Loro panjangnya sekitar kira ya. 1 meter kurang. Terus yang ini buat cas, ngecasnya ya. Oke, buat ngecasnya. Nanti kita coba lur ya. Langsung aja, jangan nanti lah. Pertama sih kita lihat di sini dulu. Tombol on off-nya di sini. Buat left 1, 2. Terus buat musik instrumen sini ya. Ini buat chest-nya, buat ngeces. Ini buat earphone. Buat headset, mic. Ini mic lagi. 1, 2, 1, 2. Earphone juga 2. Tes velur ya. Ben lebih enak nih. Regane murah banget lor, kayaknya nggih karaoke ya ning omah ya luwih jos. Luwih murah. Daripada tuku mixer gede-gede lah. Nyalain dulu. Oke dulu earphone. Tak coba nganggo speaker iki lor, speaker. Colok nih sih lor. Colok nih neng earphone ya. Nyalakan. Oke, udah nyala ya. Oh, ada lampunya. Enak berarti buat cover juga. Buat karaoke yang di rumah. Jadi kalau mau live Facebook atau apa tinggal colok di sini aja. Misalnya sini colok 1, masukin ke HP langsung live video YouTube atau Facebook, langsung bisa 1 bisa 2. Terus buat headset juga ada ini sebelahnya sini. Terus ini mic nggak punya jack buat ini lagi sayang. Kita tes itu dulu deh, suara buat lagu dulu, sambungin bluetoothnya dulu. Kita cari bluetoothnya dulu bro. Gulai sih ya YouTube bluetooth jadi sana bluetooth. Oh iya wis V8 SP ya. V8 ini wis nyambung ya. Oh dia mau wis takun aku nih. Apa ya, dangdut.
Iki go volume iki monitor monitor iki go volume iki istilahnya yang neng mixer iki master master ya master musiknya lepok ya sayang iklan. Jadi volume earphone karo headset iki satu ya. Siji tok ya. Podo. Monitor karo headset iki podo. Di master ke musike. Terus kita coba nggo mic ya. Tes nggo mic. Tes nganggo mic suara nih. Belok. Oke, udah masuk nih. Tes. Udah masuk ya suaranya? Tes satu, cek. Ini suaranya langsung dari speaker ya. Speaker langsung V8 nih. Tes. Kita tambah dari echo. Tes satu cik. Ini buat efeknya. Efek. Ada tukang paket ngirim itu. Cek ya. Paket. Tambah kita tes. Jadi untuk mic ini ada pengaturan treble dan bassnya. Tuh, cuman dua pengaturan aja ya, treble sama bass. Terus ini echo atau efeknya. Kita coba efeknya ini tes satu, cik, tes satu, cik, tes tanpa efek, tes satu. This. Tune one. This. Auto. Tune two. This. All. Tune three. This. Terlalu orang-orang terlalu berguna lah. Tes ganggu triple. This. Triple malah condong ke mid ya. Tes satu, cik. Tes, alo, cik. Tes. Regone, 200 karo ongkir lah. Kira-kira ini sama, no ya. Aku tukung sama. 100 widak kali, 160. Kualitas yang kanggo suara wis. Gue rumahan, gue karaoke, ape yakin wis daripada tuku mixer singan tinggal masuk ke musik asik bisa lu karaoke yang tapi untuk treble sama bass ini bisa digunain bukan kalau musik nggak bisa gunain untuk ini ya treble bassnya ini digunain untuk mic doang mic jadi kalau musik udah nggak bisa treble bassnya gak bisa gunain tuh gak ngaruh ya jadi untuk treble bassnya bisa digunain untuk mix saja begitu bro. Kalau mau record yang di sini left 1 left 2 untuk volumenya ini tinggal naikin saja ini harus naik begini naik nah tinggal diatur saja. Kita dengerin lewat headset juga bisa. Colok satunya lagi sini, set masuk. Langsung deh bunyi begitu. Apalagi ya? Oke, untuk efek-efek yang bawah nggak tahu ini saya apa.
kita tes saja satu-satu. Kenceng banget suaranya. Kedua. Ada suara burung. Suara FF, tembak-tembakan. Nggak jelas. Orang ketawa ya. Lagunya yang agak bagus ini nih, ini silet-silet oh ya kan, silet bagus banget ya. Yang ketiga oke. Untuk harga yang sangat murah, kualitasnya juga untuk mic, untuk karaokean di rumah sudah cukup banget. Ini kabel-kabelnya dapat 3. Kita tes untuk dangdutan dulu lah. Apa ya? Ntar lor, iklan. Oh, iklan rapet soal. Ntar yang ngapus yang. Ya. Jadi yang gue setulur yang arep gue karaokean yang omah atau ku mixer gede-gede mubadir lah, mending iki gue neng omah ya cukup. Wong 200 200 nggak nyampe kok, iki 200 nggak nyampe lor. Apalagi yang satunya yang V8 plus itu 100.000 paling. Sama, cuman beda apanya, beda ininya aja. Cuman kan kalau ada ininya kan lebih keren aja tampilannya bro. Ada bluetoothnya juga sih, yang V8 itu yang pertama, keluaran pertama belum ada bluetoothnya kayaknya. Kayaknya, saya juga belum pernah punya soalnya. Oke lah bro, kayaknya video cukup sekian karena semuanya sudah ya. Tinggal kita pakai saja. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu lah, bantu YouTube saya supaya tambah semangat lagi nih. Yang sudah subscribe, terima kasih sudah selalu nonton video-video saya. Semoga sehat selalu untuk kawan-kawan, dimudahkan rezekinya. Pokoknya rekomendasi banget buat di rumah, buat cover-cover lagu, buat gitaran juga oke lah. Nggak terlalu ribet. Kalau kita pakai mixer kan harus pakai ribet banget. Mixer harus ada ini ada itu. Belum juga gede kan mixer. Kalau ini kan enak, nggak ada power juga enak. Sudah ada bluetoothnya juga. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah nonton. Video cukup sekian dulu. Jangan lupa like komennya biar saya tambah semangat ya bro ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan video dangdutan dulu.